Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Mari belajar satuan panjang, meter ke desimeter dan sentimeter dengan tabel. Nah, di sini jadi kita punya tabel di mana ada satuan meter, desimeter dan sentimeter. Nah, sekarang kita coba nomor 1. 5 meter. Berapakah desimeter? Jadi 5 kita tulis di sini. Dan karena yang diminta adalah desimeter, maka di sini kita tambah 0. Nah, jadi 5 meter sama dengan 50 desimeter. Sekarang nomor 2. Nomor 2, 5 meter ke sentimeter. Ingat, 5 kita tulis di tabel meter ya, karena kita akan membuat meter ke sentimeter. Kemudian kita tambahkan 0 sampai dengan di sentimeter. 0 di sini dan 0 lurus di sentimeter. Jadi 5 meter sama dengan 500 sentimeter. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita coba nomor 3. 20 meter ke desimeter. Ingat, 20 meter berarti di urut di lurusnya meter kita tulis 20. Dan karena kita ke desimeter, jadi desimeter kita kasih 0 di sini. Nah, jadi 20 meter sama dengan 200 desimeter, karena di sini 200. Nomor 4, 20 meter ke sentimeter. 20 meter kita tulis 20 di lurusnya meter ya. Kemudian karena sentimeter kita tambah 0 sampai di sentimeter. 0, 0. Jadi 20 meter sama dengan 2000 sentimeter. Nah, sekarang nomor 5, 100 meter. Kita tulis 100 di sini. Karena sampai di desimeter, maka kita tambahi 0 di lurusnya desimeter. Sehingga 100 meter sama dengan 1000 desimeter. Nomor 6 terakhir. 100 meter ke sentimeter. Kita tulis 100 di lurusnya meter. Karena sampai dengan sentimeter, maka kita tambah 0 sampai di sentimeter. 0, 0. Jadi 100 meter sama dengan 1, 0-nya ada 4. 0, 0, 0, dan 0. Jadi 100 meter sama dengan 10.000 sentimeter. Nah, mudah bukan dengan menggunakan tabel? Jadi adik-adik pasti bisa.